Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir dalam perayaan HUT ke-72 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Saat hadir, Prabowo turut mengenakan baret merah khas Korps Pasukan Khusus. Kedatangannya turut didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tiga kali bunyi ledakan membuka upacara HUT ke-72 Kopassus di lapangan Mako Kopassus. Perayaan HUT Kopassus tahun ini mengambil tema Mengabdi dengan Kehormatan Pelindung Sejati Kedaulatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan defile pasukan. Dalam acara ini hadir pula mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Jen Kopassus dari masa ke masa dan pejabat negara tamu undangan lainnya. Sementara itu Prabowo sendiri merupakan Danjen Kopassus ke-6 periode 1995 hingga 1998. Untuk serbuan gedung, pesawat dan pengamanan serbuan. Selanjutnya satu unit kendaraan. Kendaraan taktis terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.